masak sayur-sayur itu kesehatan tubuh kita. Iya, yang betul. Ada di sekitar kita semua. Betul. Bahannya. Oke. Masak apa nih chef hari ini? Hari ini saya akan masak daun ubi tumis terasi. Oke. Okay. Ya, biasa orang dengan kangkung atau dengan sayur lain, tapi saya dengan menggunakan daun ubi. Okay. Ya, saya akan langsung sebutkan bahan-bahan yang kita perlukan, kita persiapkan untuk masak daun ubi ini 3 ikat. Oke, okay, 3 ikat daun ya, ubi. Ya, 3 ikat daun ubi, ya besar ikatannya seperti ini, kalau dalam satu ikatan, ya besarnya seperti ini, ya jadi 3 ikat. Kemudian bawang putih 5 siung, bawang merah 8 siung, cabai merah 2 pis, ya. Cabai rawit ada 7, ya. Cabai rawit pedas, ya. Kalau nggak suka pedas bisa dibuang, kurang pedas bisa ditambah. Ya. Kemudian tomat setengah pis, ya. Kemudian bahan yang kita perlukan, bahan keringnya terdiri dari penyedap rasa, yaitu 1 sendok teh, terasi 2 sendok makan. Ya. Ini terasi ini adalah terasi sudah dimatang, sudah matang, ya. Sudah dimatang. Jadi kalau beli di pasar, kemudian digongseng, ya. Kering seperti ini. Jangan mentah ya. Kemudian garam terdiri dari 1/2 sendok teh. Oke. Ya, inilah bahan-bahan yang kita perlukan dan saya akan langsung olah bahan ini untuk langsung segera kita masak. Pertama saya akan potong. Biasa, semuanya kita potong tipis, kita rajang bawang putih, ya. Kemudian bawang merah saya potong habis. Kemudian cabai besar, ini sama kita potong habis juga, ya. Potong habis, semua cabai rawit juga kita potong habis dengan berapa bagian. Dan kita kumpulkan jadi satu seperti ini setelah kita potong. Bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, dan cabai rawit. Langsung saya akan tumis, kita akan langsung masak. Ibu Eli masukin minyak 3 sendok makan. Minyak sayur 3 sendok makan, baik sudah diberikan Ibu Eli. Langsung saya akan gongseng ke dalam kuali ini. Pertama kita gongseng dulu 4 macam ini, ya. 1, 2, 3, 4 sampai dia layu berbau harum. Saya masukin semua ke penggorengan. Baik, kita aduk sebentar. Sekarang bumbu ini sudah berbau harum, sudah berubah warna. Saya akan masukin tomat, potongan tomat 1/2 piece. Kita potong berapa bagian? Saya masukin. Ya, Ibu Eli tumis terus. Oke. Tumis sebentar, saya akan masukin daun ubinya, ya, semua daun ubi yang 3 ikat kita masukkan, ya, sambil digongseng terus diratakan, Ibu Eli. Semua bumbu saya masuk, penyedap rasa, garam, juga terasi, sudah matang 2 sendok makan saya masuk. Ingat ya, jangan dicampur, jangan apa pada waktu diulek atau digoreng, tapi cukup udah matang ditabur sehingga pisnya akan berbeda. Ya, ini sekarang sudah hampir selesai, sampai kita tumis daun ini, daun ubinya layu. Kemudian saya tambah sedikit air, jangan terlalu banyak air, matang. Oke, kita akan sampai dia layu. Kita lihat Ibu Eli ya, sudah mengeluarkan harum wanginya terasi. Dan sayur ini sudah mulai matang. Kita akan angkat. Kita akan tata di atas piring. Tumis daun ubi terasi sudah selesai. Iya dia. Ini biasa makanan dari daerah mana ya? Ini seluruh Nusantara ya. Makan ini tidak ada ciri khas semuanya. Iya. Seperti ini. Cuman kalau ibu-ibu di rumah atau penggiat hobi masak, daun ubinya bisa ditambah lagi sekitar 1 ikat lagi. Ya. Ya. Ya, saya akan tes masakan ini. Ingat setiap masakan selalu kami tes bahwa apa yang kami hasilkan itu memang sudah teruji. Teruji.
supaya menjadi penilaian. Ya. Baik. Luar biasa ya, rasanya pas ya. Ya, makan pas. Sayurnya dipadu dengan tomat terasa. Nah, ini rekomend buat ibu-ibu semua ya. Masaknya sangat gampang, cepat, dan nikmat. Dan yang kami sajikan seperti ini, masakan hari ini sudah selesai. Dan kita akan jumpa ke menu berikutnya. Salam. Salam.